Nah, empat pilar ini bisa berjalan baik jika ada SDM yang sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan passionnya, dan dapat berjalan sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Ketika kita niat membangun bisnis, maka yang harus kita pastikan adalah kita juga membangun sistem yang bisa berjalan tanpa kehadiran kita sebagai business owner. Kalau selamanya kita masih terlibat penuh, maka kapan dong bisa menikmati hasilnya dan kapan dong kita menjalani prioritas hidup yang lain selain ngurusin bisnis? Tentu nomor satu adalah keluarga ya. Maka ada empat pilar yang harus teman-teman pada akhirnya nanti delegasikan. Pertama adalah pilar produksi, kedua pilar pemasaran, ketiga pilar penjualan, dan yang keempat adalah pilar keuangan. Nanti teman-teman bisa tentukan dulu mana pilar yang harus didelegasikan. Pertama kali, menurut saya itu adalah di bagian pemasaran dan penjualan. Nah, empat pilar ini bisa berjalan baik jika ada SDM yang sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan passionnya, dan dapat berjalan sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Maka kontrol dengan penuh perhatian, penuh kesabaran, konsisten saat membangun sistemnya ini, teman-teman perlu investasikan waktunya untuk kesana. Jangan lupa bangun sistem, tujuannya adalah supaya keluarga keurus, bisnis jalan terus.